Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, isu pajakan tanah Menteri Besar Kedah kantoikan pendedahan Najib. Berita sepenuhnya. Isu pendedahan pajakan tanah Menteri Besar Kedah kantoikan pendedahan Najib. Perjanjian pajakan tanah di Mukim Padang Lalang, Langkawi antara bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Lembaga Pembangunan Langkawi Lada telah ditamatkan pada 2018. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor berkata, perjanjian itu ditamatkan atas permohonan Dr. Mahathir sendiri yang dilakukan secara sukarela. Menurutnya, notis penamatan dikemukakan kepada Lada pada April 2017 ketika Kedah ditakbir oleh Datuk Seri Ahmad Basha Mad Hanipa. Berkaitan pajakan tanah seluas 13 hektar kepada Dr. Mahathir pada 2014 yang tular, pajakan telah ditamatkan pada 7 Mac 2018. Tiada kesalahan apapun yang dilakukan berkaitan pajakan itu maupun ketika menamatkan pajakan. Semua mengikut prosedur perundangan, katanya kepada Sinar Harian pada Rabu. Dalam satu ciapan yang tular di Twitter, seorang pemilik akaun mendedahkan Dr. Mahathir yang juga ahli Parlimen Langkawi menerima pajakan berkenan untuk tempoh 60 tahun bagi tujuan pembinaan hotel. Pajakan itu diluluskan pada tahun 2014 ketika anaknya Datuk Seri Mukriz Mahathir menjadi Menteri Besar Kedah. Turut dinaik muat naik ke dalam ciapan itu adalah surat rasmi daripada Ketua Pegawai Eksekutif CEO Lada bertarikh 11 September 2014. Pemilik akaun terbabit juga mempersoalkan adakah pajakan berkenaan adalah manfaat yang diperoleh Dr. Mahathir bagi tempoh 22 tahun serta 22 bulan menjadi Perdana Menteri. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.